Yo, selamat malam para biji kuda mania manapun anda berada. Kebuters, sudah lama saya tidak menyapa anda semua sekalian. Bagaimana kota anda masih awet kan? Gua harap kota anda segera habis ya setelah video ini. Jangan lupa diputar di 1080p atau di kualitas yang SD ya. Supaya lebih amazing gitu. Jadi malam ini kita akan ke Jalan Riau, di mana kemarin sekitar tanggal berapa ya, tanggal 31 atau kita 30 gitu guys, di bulan Oktober ya, terjadi sebuah kekerasan gitu pada perempuan, pada rider, seorang perempuan, di mana perempuan itu dikeroyok gitu oleh para laki-laki, dan parahnya mereka bawa senjata. Udah ngeroyok, yang dikeroyoknya perempuan, yang jadi korbannya itu perempuan, bawa senjata pula. Ada nyali apa atau gimana gitu ini? Perempuan bar, perempuan itu yang deh. Ya kita akan ke TKP ya guys. Di mana itu terjadi, di Jalan Riau. Jadi setelah saya buka-buka IG gitu ya, itu kejadian sekitar pukul 11 malam ya di Jalan Riau. Itu ada yang videokan dan masuk berita ya, atau maksud sosmed, jadi viral gitu beritanya. Dan sekarang katanya pihak kepolisian juga sedang mencari pelakunya ya. Tema TCS sebagai pemantau kamera CCTV di Kota Bandung sudah melaporkan ya kepada pihak berwajib. Semoga ditindak lanjut dan semoga tidak ada korbannya atau kejadian seperti itu berikutnya. Sekarang kita masuk ke Taman Jomblo. Bagi anda-anda yang jomblo silakan datang ke sini. Siapa tahu dapat jodoh gitu. Ada yang tahu juga kan? Daripada anda diam di rumah, gabut nonton video biji kuda motovlog, lebih baik anda mampir ke sini ya, ke Taman Jomblo. Siapa tahu dapat cewek gitu aja. Tapi masuk jalan dia lewat mana ya? Oke, kita masuk ke Jalan Dago guys. Jalan Dago. Sebenarnya kita masuk ke Jalan Riau, jadi belokan sebelah kanan ya. Dari sini kita akan masuk ke kanan dulu ke Jalan Dago, dan setelah itu kita berputar baik-baik, kita belok kiri masuk ke Jalan Riau ya. Biasa. Ada di Jalan Dago ya, atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Heran lah bos. Anjing, maksudnya udah beberapa hari ini gitu kota Bandung rusuh. Gak bisa gitu, pada santai gitu malam-malam. Hey, tiap hari aneh lewat sini. Gak kayak gitu banget ya. Tahu lah, makanya aku guys. Dalam beberapa hari ini banyak yang geber-geber nggak jelas, acung-acung senjata tajam gitu kota Bandung. Hari ini masih siang loh, ini sekitar jam 10 ya, belum terlalu larut malam. Besar loh guys.
Pesan dari saya untuk anda-anda yang merusuh di kota Bandung ya, tolong jaga ketertiban. Satu, ingat nyawa kalian itu berharga bos. Nyawa anda itu nggak murah. Lu celaka ngajak-ngajak orang bangsat. Celaka sendiri aja gitu loh. Lo bawa-bawa senjata tajam, coba kikis tangan anda sendiri gitu bos. Taleso, taleso. Nah, kita udah masuk ke Jalan Riau ya, di mana TKP terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan ya. Bencong anjing bangsa. Kesayang kesel gitu aja. Bayangkan jika itu terjadi pada saudara atau teman kerabat yang dekat ya. Itu emosi sumpah. Mungkin kalau saya di TKP lempar granat aja. Kenapa kota Bandung jadi begini anjing? Gak ramah gitu anjing. Nah, kalau tidak salah di videonya itu sekitar sini ya. Soalnya dari apa pemandangannya ini sepertinya sekitaran sini ya. Pas lampu merah gitu. Mau ditolongin enggak? Jangan. Goblok anjing. Oh, bawa beceng. Anjing, blablabla, goblok dah. Coba bawa beceng, Cok. Awas kelihatan ya. Awas, as. Aman, goblok. Bawa beceng, Cok. Mana yang bawa beceng? Itu, lihat. Mana? Goblok anjing, tolol pisan anjing. Jangan berisik kedengeran. Anjing bawa bedok. Bangsat. Anjing, eta karunya nu awewe mana? Anjing bawa bedog, Cok. Hah? Itu lihat di anjing. Di bejaan anjing bawa bedog. Semoga tidak ada korban ya, dan perempuan yang di video itu cepat pulih dan tentunya nggak ada luka atau cedera yang berat ya. Soalnya bawa golok, bawa apa senjata tajam gitu bangsat. Okay, guys. Begitu aja sepertinya reaksi hari ini di konten reaktor, reaksi dinamotor, oke? Jangan lupa klik like, comment, subscribe, share jika kalian suka video ini. Dan bagi anda-anda yang mau keluar rumah di malam-malam, coba ditahan ya, soalnya nggak kondusif, nggak terlalu kondusif juga gitu, bos. Oke, rawan ya, kota Bandung. Jadi mending anda kalau tidak ada perlu-perlu banget ya, mending diam di rumah saja ya. Kota Bandung sekarang lagi rawan gitu, lagi sepi ini. Okay, guys, segitu dulu video hari ini, video malam ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan anda, menambah menghilangkan kegabutan anda. Belum masih gabut ya. Okay. See you next video. See you tomorrow. That's it. See you.